Halo pecinta sepak bola, kembali lagi di Romora Channel. Berikut hasil pertandingan Liga Spanyol pekan ke-34 Sabtu 4 Juli 2020. Berikut klasemen, top skor hingga jadwal pertandingan berikutnya. Tapi sebelumnya jangan lupa support channel ini dengan cara like, share, dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan info terbaru dari Romora Channel. Hasil pertandingan Liga Spanyol pekan ke-34 Sabtu 4 Juli 2020, Atletico Madrid versus Mallorca 3-0. Klasemen sementara hingga pekan ke-34, di peringkat pertama ada Real Madrid dengan koleksi 74 poin. Di peringkat kedua ada Barcelona dengan koleksi 70 poin, dan di peringkat ketiga ada Atletico Madrid dengan koleksi 62 poin. Sementara tiga tim di zona degradasi ada Mallorca dengan koleksi 29 poin, Leganes dengan koleksi 25 poin, dan Espanyol dengan koleksi 24 poin. Top skor hingga pekan ke-34, di peringkat pertama ada Lionel Messi dengan koleksi 22 gol. Di peringkat kedua ada Karim Benzema dengan koleksi 17 gol, dan di peringkat ketiga ada Gerard Moreno dengan koleksi 15 gol. Sementara top assist hingga pekan ke-34, di peringkat pertama ada Lionel Messi dengan koleksi 17 assist, di peringkat kedua ada Porto dengan koleksi 8 assist, dan di peringkat ketiga ada Santi Cazorla dengan koleksi 8 assist. Jadwal berikutnya pekan ke-34 malam ini ada Celta Vigo versus Real Betis pukul 22.00. Demikian hasil pertandingan Liga Spanyol pekan ke-34. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Romora Channel.